Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaesang Pangarep mengungkap alasan partainya mengusung komika Marcel Widianto sebagai bakal calon wakil wali kota Tangerang Selatan, Tangsel, pada Pilkada Tangsel 2024 ini. Putra bungsu Presiden Joko Widodo itu menyebut Marcel mempunyai kemampuan untuk memimpin suatu wilayah, khususnya di Tangsel. Ketika tadi beliau beberapa kali memaparkan apa yang ingin beliau lakukan, apa yang beliau tahu mengenai Tangsel, saya rasa beliau ini punya kemampuan, cuma memang belum diberi kesempatan saja, kata Kaesang kepada wartawan, Kamis, 18 Juli 2024. Bahkan Kaesang meyakini Marcel nantinya dapat mengimbangi lawan debatnya nanti. Sementara itu, Marcel mengatakan, dia tertarik ikut Pilkada Tangsel karena berangkat dari masyarakat bawah. Kenapa saya yakin bahwa saya bisa memimpin sebagai wakil wali kota Tangsel karena saya berangkat dari keresahan yang sama, kata dia. Marcel mengingat saat dirinya masih berjuang berangkat dari rakyat kecil biasa sampai akhirnya menjadi komika yang terkenal.